Halo guys, balik lagi di channel Doyan Healing. Nah, hari ini Doyan Healing lagi mampir di Batu Secret Zure di Jatim Park 2. Ya, nah, dan kita juga mau nginep di sini, Rek. Di pohon ini yo. Nah, kita mau bermalam di sini. Yuk kita review semua yang ada di Jatim Park 2. Oke guys, langsung. Nah guys, ini kita mau nginep di Hotel Pohon In di Kota Batu Reyo. Letaknya ini pas di Jatim Park 2. Nah ini aku dapat kamar di 609, tipe kamarnya deluxe. Yuk kita review bareng-bareng guys. Nah ini di sebelah sini itu sini kaca ya guys ya. Dan di sebelah sini itu ada tempat buat naruh barang koper sama tas gitu ya. Di bawah juga ada perangkas. Nah, oke, kita review kamar mandinya dulu guys ya. Yuk ini kita review kamar mandinya dulu. Wah, di sini lumayan luas dan di sini tuh dipisah ya antara tempat mandi, shower sama buat apa? Toiletnya guys ya, dan di sini ada wastafel beserta amenitiesnya di sini. Wah. Oke. Nah, yuk kita review bagian ininya ya, tempat tidurnya guys. Wow. Luas pol yo ini ya, tempat tidurnya luas dan ini ukurannya king size. Dan di sini juga ada welcome drink, ada teh, ada kopi, air putih, dan desainnya juga keren guys yo. Luas banget ini kamar ini. Jadi estetik ya. Di sini juga ada kayak hiasan daun kalatea ya, dan ada TV. Nah, di sini juga ada tempat santai, ada meja untuk kerja. Nah, yuk ini kita mau review balkonnya guys di sini. Nah, yuk kita review bareng-bareng ya balkonnya ya. Wow, pemandangannya langsung gunung guys, keren pol. Yuk kita lihat di balkonnya. Wow, keren pol rek yo. Jadi di sini dengan harga Rp800.000 bisa menikmati pemandangan seperti ini rek ya. Jadi ini kamarnya aku belinya sudah include breakfast, jadi cuma Rp800.000 aja kita sudah bisa menikmati kamar dengan pemandangan view gunung rek. Wow, keren pol yo. Dan di bawah situ juga kita bisa melihat hewan-hewan ya. Ini cuma hewan-hewannya sudah dimasukkan semua seperti ini. Oke. Jadi seperti itu guys ya. Yuk besok kita review sarapan di Pohon In gimana ya suasananya ya. Oke, bye. Nih guys, ini kita mau turun ke lantai 1 lewat lift ya. Nah, ini kita turun ke lantai 1. Nah, ini ya, kita bisa melihat di sekeliling. Wah, keren. Ini kita sudah sampai di lobby. Nah, oke guys, ini kita mau nge-review sarapan pagi di Pohon In ya. Nah, ini di depan ada monyet yang bermain musik guys ya, ngeband. Nah, ini ya, kita masuk di Jungle Fast Food. Wow. Jadi seperti ini guys ya. Nah, ini di sini di sebelah kanan ini sudah disediakan makanannya rek.
Setelah itu ada mie ayam di situ. Nah, ini ya, ada mie ayam, ada bubur. Nah, ini ada bubur, ada salad. Terus di sini ada omelet-omeletan. Wah, keren pol ya. Dan ini tempatnya luas pol. Nah, ini ya tempatnya ya. Luas banget. Nah, di sini itu juga temanya itu sarapan di hutan reo. Nah, ini juga ada ayam goreng, terus ada bala-bala, lengkap ya, makanannya banyak pilihan ya. Wah, ini ada patung-patungan seperti ini ya, tengah-tengah guys. Wah, jadi ini tempatnya luas banget. Nah, di sini ada tempat duduk bermotif hewan tuh ya. Nah, ini ya. Wah, keren. Nah, itu di sana. Kita review yang sebelah sana. Di sini infonya mejanya bisa muter, guys. Nah, ini ya. Ini tempat duduk sebelah sini ya. Wah, ini bisa langsung menikmati sarapan pagi dengan ditemani ini ya, hewan-hewan di sini ya. Wow, hewan-hewan yang bisa kita lihat di kaca ini ya. Wah, keren pol. Nah, ini juga ada akuarium di sini. Wah, ini ya, keren pol ya. Nah, ini bisa sambil melihat ikan-ikan yang ada di sini, guys. Wow. Nah, itu di situ ada hewan perang-perang. Nah, luas pol ya tempatnya ya. Wah, enak. Jadi kalau makan di sini bisa santai-santai sarapan sambil menikmati pemandangan yang ada di sini, guys. Wah, ini mejanya bisa muter. Nah, ini ya. Ini mejanya bisa muter, guys. Ya, habis ini kita review ya. Mejanya ini muter tapi enggak seberapa cepat pelan. Nah, ini berputar, guys. Tadi kita di sana ya, tiba-tiba mejanya sudah ada di sini. Nah, ya, setelah ini kita review ya, mejanya berputar. Oke, guys, sekian review Doyan Healing jalan-jalan di Jatim Park 2 rek yo. Jadi kita sudah review semua dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe akun channel Doyan Healing kita, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk update terus jalan-jalan kita. Oke, see you guys. Thank you.